Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد saudara pemirsa dan sama hadirin syahudin segala pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali tafsiran kita mengenai ayat yang ke-112 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang berpuasa, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh perbuatan makruf, mencegah perkara mungkar, yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu. Sekali ini lah nanti yang dikasih sekalian para pendengar yang kuat fillah, kita dapat lihat bagaimana dikemukakan dalam ayat ini sifat para pejuang yang melakukan jual beli transaction perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka mendapat syurga sebagai balasan. Saudara, jangan berkata bahawa jika demikian maka seharusnya ayat yang sedang kita baca ni mengambil bentuk yang serupa dengan apa yang telah disifatkan dalam ayat yang lalu. Kerana ayat yang lalu wabashiril mukminin yang Allah gambarkan dalam ayat 112 ketika kita baca, Allah SWT menjelaskan inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah menggambarkan minal mu'minin. Sekarang sepatutnya ayat ini berbentuk at-taibin al-abidin al-hamidin as-sa'ihin, semuanya baris bawah dengan ya kerana majrur ma'tuf ala majrur yang sebelum ini ataupun sifat kepada majrur sebelum ini. Jangan berkata ayat ini merupakan sifat mereka yang kedudukannya sebagai sifat adjektif, tapi seharusnya redaksi yang dimaksudkan di sini adalah untuk menunjukkan secara ini boleh kat Allah sekalian, dia menjadi khabar, khabar dari subjek yang tersirat, mubtada mahdhuf. Secara ini boleh kat Allah sekalian. Jadi ta'ibun sebenarnya hum ta'ibun al-'abidun al-hamidun, di penekanan kepada ayat sebelum ni yang Allah gambarkan inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini berkaitan dengan nau sarah sendiri ni mulia kat Allah sekalian. Tak ada peluang kita miliki kitab yang kecil tapi besar faedahnya, dan dapatkan panduan daripada guru-guru yang dapat mengajar memahamkan kita kepada bahasa Al-Quran Karim. Rugi semayang 25 tahun 30 tahun tapi bahasa Arab masih lagi tidak dapat menguasai dengan betul, tidak dapat memahami ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran Karim. Dibaca berkali-kali tapi tidak faham, rugi tuan-tuan. Jadi pengajaran bahasa Arab ni kalau kita ambil daripada masdar, sumber yang asli, yang asal, dipelajari guru-guru, masya-Allah lebih mudah untuk kita memahami, lebih cepat. Yang syarat ialah kita belajar dari sumber yang betul supaya kita dapat memahami. Mengapa Al-Quran menggunakan baris depan tidak baris bawah seperti sebelumnya? Jadi jelas at-taibu ni merupakan khabar kepada subjek ataupun mubtada yang tersirat yang merujuk kepada al-mukminin sebelum ini, iaitu hum. Jadi dhamir yang sebenarnya mahdhuf di sini hum, dan kedudukannya ia menjadi khabar ataupun predikat. Dan sebab itu Allah menggunakan perkataan at-taibun bukannya at-taibin. Jadi dalam ayat ni telah kita jelaskan taubat adalah sifat pertama yang dimiliki oleh para pejuang Islam itu. Kerana memang jalan untuk menuju Allah ni dimulai dengan membersihkan diri daripada segala dosa. Hal ini tidak akan dapat dilakukan melainkan dengan bertaubat kepada Allah SWT. Jalan untuk menjadi hamba Allah yang redha, yang bahagia, yang tenang, yang dikurniakan nafsul mutmainnah itu bermula dengan taubat.
pintu asasnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas disebut taubat, disusuli dengan ibadah. Kerana taubat ni dia permulaan pintu dan kemudian membawa kita berjalan ke dalam yang selepasnya alam sebagai hamba Allah SWT memerlukan ubudiyah, ibadah yang berterusan. Ibadah ni kalau kita lihat mengandungi makna yang am dan makna yang khas. Ibadah dibuktikan antara lain dengan pengakuan, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan sebagai seorang yang Muslim. Kemudian datang pujian. Pujian ni bersumber daripada hati, dari kenyataan yang kita sedari, yang sesudahnya diikuti dengan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari kenyataan, melihat berapa banyak nikmat Allah yang harus diakui dan dipuji. Nampak tak kronologi ini? Bagaimana kedatangan satu sifat, kriteria diikuti dengan lain, mula taubat, kemudian beribadah berterusan. Ibadah berterusan ni rasa seronok dalam diri, sentiasa memuji Allah. Kemudian as-sa'ihun ni salah satu makna yang disebut oleh al-imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya as-sa'imun, telah kita jelaskan pada kuliah terdahulu. As-sa'ihun antara maknanya as-sa'imun. Juga merujuk kepada dalam riwayat lain daripada Ibn Abbas, juga merujuk kepada orang yang berjalan di muka bumi pun boleh juga maknanya. Tapi kebanyakan riwayat dikemukakan oleh al-imam Ibn Jarir Tabari menunjukkan as-sa'ihun, as-sa'ihun yang dimaksudkan iaitu as-sa'imun. As-sa'imun syahr Ramadan, orang yang puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga dalam makna yang lebih umum, yang lebih banyak merujuk kepada perkara-perkara yang lain. Saya dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ada banyak makna yang merujuk kepada as-sa'ihun ini. Jadi berjalan di muka bumi juga satu tuntutan, dengan syarat kita menjaga ketetapan adab sebagai seorang Muslim. Jangan jadi seperti Batang Melayu kata, masuk kandang lembu dia menguak, masuk kandang kambing dia mengembik. Dia datang ke negara habis cair peribadinya, hilang segala sifat-sifat Muslimnya. Kenapa? Kerana duduk dengan orang bukan Islam. Saya ini rahmati dan dikasih wasliah. Kagum bila saya baca majalah GenQ, melihat seorang anak muda yang belajar di negara yang jauh daripada umat Islam, Spain, yang asal-usulnya ratusan tahun terdahulu merupakan orang Islam yang duduk di sana. Imam Qurtubi, seorang mufassir yang terkemuka, muhaddis, menulis kitab Jami' Ahkamil Quran, berasal dari situ, Cordova keluarganya. Jadi saya ini mulai kat masyarakat, kagum untuk kita membaca benda-benda seperti ini, bahan-bahan seperti ini, supaya merancakkan dalam diri anak-anak muda Islam, ke mana saja kamu pergi tidak jadi hal, selagi kamu membawa identiti Islam itu. Dan contohilah orang-orang seperti ini, generasi Islam seperti ini, muda-mudi seperti ini. Kita lihat generasi sahabat yang awal pun, Usama bin Zaid mengetuai tentera Islam, umurnya tidak sampai 20 tahun lagi. Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, usianya belum lagi 20 tahun, untuk menjadi imam, menjadi mukrib, menjadi ustaz, utusan Nabi SAW ke Yaman. Lihat, penting untuk anak-anak muda ini mencari pedoman yang betul. Jadi bila seorang sudah berjalan di muka bumi, salah satu makna as-sa'ihun, kemudian datanglah dalam dia satu rasa pasrah betapa hebatnya dunia Allah jadikan. Bagai-bagai rupa makhluk yang jadikan Allah SWT, bagai rupa manusia, warna kulit, dialek, bercakap, warna rambut dan sebagainya. Lalu datanglah dirinya untuk rokok dan sujud kepada Allah SWT. Kepatuhan yang harus dilaksanakan manusia, makhluk, bukan terbatas pada diri. Kemudian datang pula tuntutan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, melaksanakan tanggungjawab kemasyarakatan sosial ini yang menghasil menghantar seorang itu untuk melihara semua hukum-hukum Allah SWT. Tidak cukup untuk dirinya, tapi dia nak melihat keserasian penyebutan dalam diri itu turut dilaksanakan oleh saudara-saudara yang lain. Jadi bila kita lihat keserasian yang dikemukakan di sini, kata Imam Al-Biqai yang tafsirnya Nazmul Durar, At-ta'ibun, orang kembali kepada Allah. Kemudian mereka menjadi pengabdi kepada Allah dengan sifat ubudiyah yang dipanggil sini Al-Abidun, Abid. Mesti bermula dengan Taubah, kemudian Abid. Kemudian pengabdian itu dengan lidahnya pula hingga dia memuji-muji Allah SWT. Kemudian datang pula pada kakinya. Bila dia puji dengan hati, kakinya pula membawa dia pergi tempat untuk melihat lagi secara dekat pelaksanaan ibadah itu dilakukan oleh orang-orang lain. Bila dia orang lain melakukan perkara yang sama, dia pun rokok dan sujud bersama dengan mereka. Lazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Penting dalam Islam ini kita melakukan kerja secara kolektif, amal jama'i, beramai-ramai.
Jadi inilah keadaan mereka ditinjau dalam bersendirian, kemudian dia join jemaah untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab supaya ada kekuatan dalam amrul ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini kata-kata Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmul Durar, mengkaji keserasian penggunaan ayat-ayat perkataan-perkataan dalam Quran. Nampaknya saya ini mulakan sekalian, kita tidak boleh memakai satu tafsir kemudian kita cukup sekat itu. Lihat tafsir-tafsir lain, kerana Allah mengurniakan ilmunya kepada semua manusia. Yu'ti hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah ilmu pada siapa yang dikehendaki. Jadi ayat ni tidak menggunakan huruf waw untuk menghubungkan sifat dengan sifat yang lain, melainkan dalam al-amru ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan memelihara orang-orang yang melihara hukum, hakam, ketetapan Allah SWT. Jadi Al-Biqai mengatakan ia isyarat bahawa sifat-sifat selain daripada al-amru ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu tidak harus dilakukan dengan bentuk yang sempurna. Kerana menurutnya, apabila ada sifat yang digabung dengan sifat lain tanpa menggunakan penghubung, makna yang dikandung adalah tidak sempurna. Maknanya melakukan perkara itu tidaklah sepanjang waktu dia rukuk dan sujud. Tak ada manusia yang mampu begitu. Nabi SAW pun tidur pada waktu malam. Bila tiga orang datang ke rumah Nabi untuk bertemu Nabi, melihat sedekat amalan Nabi, bila Aisyah radhiyallahu anha sudah menjelaskan, berkata yang pertama, saya tidak mahu tidur malam, ingin kiam saja sepanjang malam. Yang kedua pula berkata, saya tidak mahu berkahwin dengan perempuan kerana berkahwin menyebabkan fokus hidup saya lari. Yang ketiga pula berkata, saya nak berpuasa, tidak mahu buka. Bila Nabi pulang, laporan sampai kepada Nabi SAW daripada Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, maka jawapan Nabi, aku ini amma ta'lamun anni akhshakum lillah wa atqakum lahu. Apakah kamu tidak tahu aku ni paling bertakwa pada Allah dan paling takut kepada ini? Aku ini qiyam pada waktu malam dan tidur. Aku ini berkahwin dengan ramai perempuan dan aku ini berpuasa dan berbuka. Siapa famarawi wa an sunnati bala isamini? Siapa yang tidak ikut sunnahku bukan dari kalangan aku. Jadi sifat-sifat ni tidak sempurna itu sebab tidak diekori dengan huruf waw, waw ataf. Kata Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmul Durar lagi. Jadi bila tidak dihubungkan dengan waw, dia mengandungi makna tidak sempurna. Berbeza bila kita lihat satu-satu karakteristik karakter yang dihubungkan dengan huruf waw, yang ada huruf waw mendahulunya. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni merujuk kepada perkara yang tidak boleh tolerate, tidak ada compromise di situ, maka disertakan dengan huruf waw. Begitu juga melihara hukum Allah SWT. Walhafizuna lihududillah. Walhafizuna lihududillah maknanya melihara hukum Allah. Kedua-duanya dihubungkan dengan dan, iaitu waw. Ini berarti perintah untuk menyempurnakannya. Tidak boleh loose di situ, tidak boleh lax di situ. Jadi siapa yang tidak menyempurnakannya, maka ia dapat dinilai sebagai riba dengan keruntuhan agama, bahkan terlibat langsung dalam meruntuhkan agama. Kalau tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan juga al-muhafaza li hududillah wal hafizun li hududillah. Jadi penyempurnaan dalam hal kedua-dua perkara ini sangat penting, lebih-lebih lagi dalam mencegah perkara mungkar kerana ia berkaitan dengan orang lain. Dan inisiatif itu, kerja itu mengandungi berbagai bentuk risiko, paling tidak pun kemarahan, kebencian daripada orang yang kita tegah itu, dan akan menimbulkan perkelahian, pergaduhan. Kerana itu Allah SWT menghendaki kita melakukannya secara sempurna, berjemaah, berkesinambungan dalam kedua tanggungjawab yang terakhir, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan juga wal-hafizuna li hududillah. Al-Imam Tahir Ibn Ashur pula memahami lain pula dari sudut tanggapan beliau. Dia memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai wawu samaniyah. Wawu samaniyah ni menurut kebanyakan para ulama bahasa, pakar orang Arab ni sering menggunakan huruf waw ketika berdepan dengan angka 8. Mereka berkata satu, wahid, isnani, salasa, arba'a dan seterusnya. Sampai ke 8 mereka akan nyebut waw, wawu samaniyah. Kerana mereka menilai angka 7 angka yang telah sempurna. Saya ingatlah nanti dan dikasih sekarang. Dulu kita pernah bincang tentang wawu samaniyah. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita lanjutkan lagi mengapa Allah menggunakan dalam hubungan yang ke-8 ini digunakan waw dari seluruh perspektif para ulama lughah, apakah yang diterima oleh para mufassirun. InsyaAllah kita akan nilai perkara ini pada bulan yang akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.